lagi bersama saya di my channel RE Gaming. Ya, di video kita kali ini saya sedang bermain di server Indolegion ya guys. Ini server saya, server pertama saya main, dan saya sekarang berada di base teman saya ya guys, namanya Prawito ya guys. Dia yang punya base ini, saya cuma anggota triber dia ya guys. Dan ini turretnya wow, 3 tingkat ya guys, 3 tingkat, dan turretnya terbuat dari pilar yang dari Paul ya guys. Ini dinonya, dia juga banyak memiliki gigan atau saurus ya guys, dan beberapa T-Rex itu juga ada Allosaurus. Oke, nanti kita lihat di dalam base nya ada apa saja, apakah menarik. Wow, ini telurnya kita ambil ya guys, apakah dia marah atau tidak, kita ambil saja untuk makanan. Oke, seperti yang saya bilang, di sini saya akan mereview bagaimana caranya kita membuat pocendos ya guys, atau PD yang biasanya kita kenal ya guys, yaitu dengan dua cara ya guys, dengan dua cara, yaitu pertama kita bisa menggunakan ini ya guys, gunakan ini mortal and cluster ya guys, mortal and pestle. Kalian pasti tahu ini, karena ini bisa juga kita untuk membuat racun ya guys, untuk bikin racun dan paste ya guys. Caranya gini guys, kita buka dan kita tekan ember kita. Ini ember kita, kalau kalian punya ember kalian bisa tekan, kalau nggak punya ya nggak ada ya. Dan di sini ada bacaannya guys di bawah ini, terus terus, dan kalian pencet saja terus itu, pencet satu kali dan lihat yang terjadi, kita mendapatkan pecendus ya guys. Ini pecendusnya, kita mendapatkan dua pecendus ya guys. Jadi satu ember itu kita bisa mendapatkan dua pecendus kalau kita membuatnya dari mortal ini ya guys. Dan ada juga cara keduanya ya guys, ini cara keduanya, kita harus membuat ini dulu ya guys, kita harus membuat ini. Oke, kita taruh di sini. Oke, ini namanya industri grinder. Ini biasanya kalau kita membuat ini, kita bisa membuat ini ya guys, membuat lin dan tas ya guys. Jadi kalau di sini kita bisa mendapatkan pocendos juga ya guys, dengan cara menghancurkan ini ya guys. Tapi kita harus memakai minyak ya guys. Kita cari minyak dulu, di mana kawan saya Prawito naruh minyak ya guys. Kita lihat di sini apakah ada minyak. Ternyata ada ya guys. Langsung saja kita buat ya guys. Langsung saja. Oke, kita taruh minyaknya ya guys. Nah, kita coba ya guys dengan batu dulu ya guys. Batu kita coba dan menjadi spin ya guys. Satu batu satu spin. Bukan, satu clean, clean. Nah, jadi kita coba ember ya guys. Kalian lihat kan ember bisa. Coba embernya. Jadi satu ember kita bisa mendapatkan 6 ya guys. Jadi lebih banyak daripada mortal tadi ya guys. Satu ember bisa mendapatkan 6 pocendos. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan lebih banyak pocendosnya, kalian harus membuat ini ya guys, industri grinder ini. Cara membuatkan ini, kita dari membuatnya dari fabricator ya guys. Bahan-bahannya lumayan ya guys, lumayan banyak bahan-bahannya.
Oke, kalau kalian ingin lihat bahan-bahannya, di sini ya guys. Di sini sudah ada fabricator disiapkan oleh Ravito. Kita lihat. Di sini ya guys. Dan kita cek di sini. Di sini kita butuh 32.000 metal ya guys, dan 800 paste, 2000 kristal, dan 600 oil, dan 600 polimer. Lumayan banyak ya guys bahan-bahannya, tapi kita puas dengan hasilnya ya guys. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mendapatkan 6 pocen dosh dengan 1 ember ya guys. 6 pocen dosh dengan 1 ember itu sangat luar biasa ya guys. 6 pocen dosh 1 ember guys, terbagi jadi 2 pocen dosh sudah dapat 12 ember ya guys. 2 ember sudah mendapatkan 12 pocen dosh ya guys. Dan gitulah cara kita membuat pocen dosh, mendapatkan pocen dosh dari ember ya guys. Dan ini teman kita Prawito sudah hadir. Halo Prawito, jadi saya pinjam ya Prawito untuk membuat ini industri. Oke, seperti request yang kalian sudah berikan pada saya, itulah cara untuk membuat pocen dosh. Oke, di sini sudah saya kasih tahu cara membuatnya. Kalau kalian belum juga ngerti, kalian bisa ulang videonya. Karena durasi video masih pendek, kita keliling-keliling dulu ya guys, keliling-keliling melihat basenya teman kita ini. Kita lihat dulu ya guys, tergunakan kamera kita untuk melihat basenya. Wow, dan terlihat ya guys, ini pejarannya disusun dengan rapi ya guys, dalam pagar di rumah di lantai 2 ya guys. Sungguh kreatif ya guys, kreatif teman kita Prawito ini. Kita langsung ke atas ya guys, kita lihat. Oke, kita naik ke atas, ini tangga. Ini tangga macam mana ini? Oh no, tangga ini ternyata cuma gaya lah ya guys. Nggak tahu caranya saya guna. Kita lihat ini aja. Wow, ini crazy. Wow, ini ada unicorn ya guys. Ini adalah salah satu dino yang langka ya guys, dino langka yang sangat sulit didapatkan ya guys. Lihat tuh ya kan, pelangi sungguh keren ya guys. Ini dino yang langka ya guys, tidak semua orang bisa mendapatkan dino ini ya guys. Oke, sungguh mantap Prawito. Oh, kita jatuh pula ya guys. Ini berapa? Di sini juga ada kelawar ya guys. Ini untuk menjaga Paul kan? Entahlah. Dan di sini sudah ada apa ini? Ini bunga racun ya guys. Bunga racun ditaruhkan rumah, mantap. Dan ini kita lihat. Wow, keren ya guys. Ini untuk Mitek replikator ya guys. Ini melengkapi semuanya ya guys. Smithy di sini, fabricator di sini. Yang enggak ada mungkin ini guys, ini tetap dalam ini guys. Mesti badge. Oke, itulah badge Prawito yang bagian bawahnya ya guys. Lantai bawahnya, tadi yang lantai atas tadi kita cuma lihat sebentar, kita naik lagi ya guys. Terlihat dodonya. Dan kalian bisa lihat ya guys, pintunya itu dari elemen ya guys. Dan ternyata Prawito juga pernah mengalahkan Alpha dan dia mendapatkan trofi itu, sama kayak teman kita yang kemarin si Moskin.
sudah pernah mendapatkan itu. Dan ini prizdinya Eri guys, ini Dodo. Wow, banyak ya Prawito punya Dodo. Dodo Eri udah langka. Dodo Eri, oh ini jalan ke atas tadi guys, ke tempat penjara. Oh ini banyak agen tapisnya ya guys. Nah ini kelabang nyasar di sini, nyasar ke tempat burung dia guys. Ini udah full, udah penuh tempat burung ini. Dan inilah aku tempat penjara tadi yang kita lihat di bawah ya guys. Oke ini burung, ini cewek semua kan, cewek, ini cewek semua penghasil telur. Dan ada satu cowok ya, untuk dikawinkan mungkin ya. Cuma ini yang jomblo, ini si kelabang jomblo nyasar di sini. Mana kawannya? Nah ini juga ada nih, kelawar nyasar juga. Oke, kita keluar ya guys. Mantap Prawito, bestmu. Siapa bilang jelek? Oke ini T-Rex-nya. Wow, bisa lihat dari atas ya guys. Bestia. Wow, mantap. Ini best Prawito, jika kalian ingin berkunjung silahkan. Tapi kalau PvP jangan berkunjung ya, karena turret dia banyak ya guys. Kalian bisa langsung mati, gak sanggup, kecuali mawar. Oke, kita lihat dino-dino lautnya ya guys. Ini dino lautnya, ini dino bukan sembarang dino, susah juga untuk tamenya. Apalagi itu Tuso. Tuso itu tamenya nggak susah, tapi nyarinya yang susah ya guys. Saya pernah nyari itu dino nggak dapat-dapat. Dia dapat 3 nih guys. Ini perjuangan yang sangat luar biasa ya guys, mendapatkan 3 Tuso ya guys. Dan ini dinonya juga susah, ini apa namanya ini? Kita lihat namanya Mosasaurus ya guys. Ini juga susah untuk nyarinya, namanya juga susah juga lah. Soalnya dia agresif ya guys. Ini gini lautnya, wow. Mantap Prawito. Oke segitu dulu ya guys video kita hari ini, berkunjung ke base teman kita Prawito dan cara untuk mendapatkan pecendus, membuat pecendus dari ember sudah kayak saya tahu tadi. Dan begitulah video kita hari ini, sampai jumpa di next video, bye bye.